Mengeluarkan air mata, tapi bukan berarti kita harus bersedih, sebab berbisa demi mengejar cita-cita memang butuh pengorbanan. Janganlah kalian berkecil hati, gapailah matahari, genggamlah seorang bulan, karena masa depan yang cemerlang menanti kalian. Memang kalau kita lihat ke belakang, canda tawa menghiasi kebersamaan kita. Senyumlah, aku tak ingin melihat kesedihan di antara kalian. Jangan tangisi perpisahan ini, bila kau masih sayang padaku. Jangan sesali pertemuan ini, bila kau masih mencintaiku. Alhamdulillah, pagi ini wisuda purnasiswa untuk Madrasah Aliyah Ihya Ulum periode tahun pelajaran 2011-2012 bisa dilaksanakan dengan baik. Kami bersyukur karena anak-anak sudah berhasil untuk menempuh pelajarannya selama 3 tahun dan hasilnya sangat-sangat memuaskan, baik dari segi nilai maupun dari nampak kepribadian anak-anak. Oleh karena itu kami sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas keberhasilan ini. Dan tak lupa juga kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak, terutama kepada wali-wali santri, wali-wali murid yang banyak berkorban, memberikan bantuan dan berdoa untuk kesuksesan putra-putrinya yang sekaligus untuk kemajuan Madrasah Aliyah Ihya Ulum. Mudah-mudahan semuanya itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir kami berdoa, mudah-mudahan anak-anak kita yang saat ini telah menyelesaikan pendidikannya mendapatkan ilmu yang bermanfaat sehingga berguna di tengah-tengah masyarakat, baik untuk bangsa, nusa dan agama. Terima kasih. Ikhlas nerima cobaan yang diberikan pada kita. Saya mengucapkan terima kasih kepada anak-anak saya yang telah bergaul selama 3 tahun, baik dari program IPA atau program IPS. Kesalahan menjadi tanda bahwa kita manusia, tetapi mampu mengoreksi kesalahannya tentu menjadi bagian yang sangat penting dalam membangun hidup dan kehidupan. Oleh karena itu dikala Pak Imron salah, Pak Imron tidak segan-segan untuk minta maaf. Dikala anak salah, Pak Imron juga tidak segan-segan untuk menerima maaf dari anak sekalian. Harapan saya ke depan adalah anak-anak bisa menjadi manusia yang kamil, yang sempurna, berbahagia di dunia dan akhirat, berbakti kepada orang tua, agama, dan bangsa. Saya berharap anak-anak sekalian bisa menjadi anak-anak yang mampu menjadikan dirinya bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih atas perjuangan anak sekalian, sehingga anak sekalian bisa lulus di Madrasah Aliyah selama 3 tahun. Kurang lebih yang menemani, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita harus ingat.
warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan pada anakku sekalian yang telah diwisuda, selamat untuk anak-anak sekalian. Sekali lagi selamat untuk anak-anak kelas 12 tahun ajaran 2011-2012. Keberhasilan Anda bukan berarti ini adalah merupakan finish, akan tapi masih ada kelanjutan untuk jenjang-jenjang berikutnya. Oleh karena itu, kami berpesan pada anak-anak, walaupun ini kita sudah berhasil, ingat di masa depan masih ada tuntutan-tuntutan berikutnya. Oleh karena itu harus lebih giat lagi untuk mencapai kesuksesan di masa-masa yang akan datang. Itulah pesan dari kami. Ingat, jangan lupa untuk bersyukur kehadirat Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perpisahan ini, bila kau masih sayang pada kelas 12, saya Mahiyah Ululum. Dalam acara wisuda pernah wisuda ini saya sangat bahagia. Kesan dan kesan saya, selama saya belajar di Mahiyah Ululum ini saya sangat bangga sekali. Saya sangat bahagia karena bapak dan ibu guru telah mengajarkan apa yang dari kita tidak bisa hingga kita bisa semua yang kita, dan semoga kita bisa bisa mencapai cita-cita kita dengan sukses dan berhasil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semuanya lulus dan kita sangat bangga sekali dengan perjuangan kita selama 4 hari menempuh ujian nasional. Dengan maksimal kita berjuang, berusaha supaya kita bisa lulus. Terima kasih. Selamat tinggal semuanya. Aku mau pergi dari sekolah ini. Ya, kita mewakili dari pihak kelas 12, khususnya Pondok Selatan ya. Pondok Selatan, Arpoki, Rapunzel. Terus dari IPA 1. Ya, IPA 1, always. Terus apa mana? Ya, buat guru-guru kita, terima kasih yang telah memberi kita ilmu yang sangat berharga buat kita. Buat teman-teman, ya, buat teman-teman sama tinggal dan apa? And I miss you. Semoga kita berjumpa lagi di lain waktu. Amin. Di masa yang akan datang. Amin. Dan semoga kita berjumpa di surga. Amin. Ya Allah, ya Allah, amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua, nama saya Muhammad Nuh dan saya Agus Purnomo. Kita dari Kompas. Apa? Kompas. Community of IPA 1. Kalau bagi saya pesan dan kesannya, ya untuk TU-nya aja lah, makin apa Gus? Makin loman aja. Yes. Terima kasih. Kesan dan kesan dari saya buat anak-anak yang ketua OSIS dan anggota OSIS baru, jangan terlalu sombong mah. Makin hari makin baik, makin tampan juga semuanya makin baik. Saya doakan belum ini makin maju, maju semuanya. Terima kasih. Buat ibu dan bapak guru, ya semoga panjang umur dan sehat sentosa. Amin. Selamat. Kita dari Kompas mengucapkan kepada wisuda mahasiswa kelas berapa? Kelas 12. IPA 1, IPS 1 semuanya lah. Semoga makin sukses aja. Okay. Amin, amin.